yaitu Yesus Kristus dalam pelayanan tahun lain sekolah minggu HKBP 5 tahun 2020 dengan tema Allahku mengasihiku, diambil dari kitab Efesus 4 ayat 32 yang isinya tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Minta tolong kepada mama dan papanya saat kita ibadah online, minta tolong difotokan dan hasil fotonya dikirimkan kepada kakak dan abang guru sekolah minggunya ya. Yuk kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari pulau dan berbuah. Majelis HKBP Limo mengucapkan selamat Hari Natal untuk anak sekolah minggu HKBP Limo dan juga untuk kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan rohmu, supaya kami mengenal kasihmu yang engkau nyatakan dalam anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman, kita saksikan liturgi 1, 2 dan persembahan pujian dari teman kita Gisel dan Renata Borulupanggau. Sebelum kita menyaksikan, mari kita bernyanyi.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya, serta memberikan kekuasaan untuk mengelola bumi beserta isinya. Mari kita dengarkan liturgi satu. Kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi angin. Kejadian 1 ayat 27a, maka alam ciptakan manusia itu menurut gambarnya saja. Amin. Kejadian 2 ayat 1, demikian disebutkannya langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kejadian 2 ayat 3a, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menghembuskannya. Amin. Iblis dalam rupa ular telah memperdaya Hawa yang ikut serta menjerat Adam sehingga mereka jatuh ke dalam dosa.
Manusia berdosa tidak dapat tinggal bersama dengan Allah yang kudus. Manusia berdosa harus menerima hukuman. Mari kita dengarkan liturgi 2. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Amin. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Amin. Kejadian 3 ayat 6a. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Amin. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan membuat engkau dan perempuan itu saling bermusuhan. Anak-anakmu dan anak-anaknya saling bermusuhan. Engkau akan menggigit kaki anaknya, tetapi ia meremukkan kepalamu. Amin. Thank you.
telah lahir di kandang domba di Betlehem dari seorang perawan suci Maria. Allah telah turun ke dalam dunia dan mengambil rupa seorang anak untuk menjadi sama dengan manusia. Kelahirannya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Sebab manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Mari kita dengarkan liturgi tiga. Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Ketika malaikat itu datang ke rumah Maria dan ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan memberkati engkau." Lalu Maria terkejut dengan perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu? Amin." Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Amin. Lukas 1 ayat 32, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Amin. Lukas 2 ayat 11 sampai 12, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Amin. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. The rivers of
Hukuman dosa adalah kematian dan keterpisahan dengan Allah. Namun, kematian itu telah dikalahkan oleh darah Yesus di kayu salib. Dan melalui kebangkitannya, setiap orang yang percaya kepadanya telah diselamatkan. Dan tugas orang percaya adalah melakukan kebaikan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita dengarkan liturgi 4. Yohanes 12 ayat 4 sampai 45. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Amin. Yohanes 12 ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Percaya semua untuk kebaikanku.
adik-adik, yuk kita dengarkan pujian dari kakak dan abang guru sekolah minggu. Kita masuk dalam penyalaan lilin dan persembahan puisi dari
sayup-sayup terdengar damai di atas bumi, di antara orang yang berkenan kepadanya. Suara itu selalu terdengar di setiap malam Natal. Ketika cahaya dari sorga bersinar, maka hilanglah semua kegelapan. Natal di hatiku, Natal di hatimu, Natal di hati kita semua. Puji-pujian terdengar di seluruh dunia, menyambut Tuhan yang lahir, Sang Juru Selamat kita. Tari-tarian menyambut kelahirannya, bersama canda tawa di malam Natal. Hiasan pohon Natal dan lilin-lilin kecil selalu bersama menyambut Natal. Ramai-ramai menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi kini di masa pandemik ini, damai Natal harus tetap ada, karena Yesus lahir membawa damai dan sukacita. Natal ada di hati kita, anak-anak Tuhan. Dengan Natal bersama Papa, Mama, adik, kakak di rumah, damai dan sukacita Natal tetap terasa. Cinta kasih Allah, karunia, pengampunan, pendamaian, keselamatan. Agar kami tetap selalu memuji Juru Selamat yang telah lahir bagi kami. Amin. Thank you.
Kita masuk dalam firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bernyanyi Hai Kota Mungil Bethlehem. Selamat Natal buat anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita mari membuka Alkitab kita, firman Tuhan di Natal Sekolah Minggu saat ini tertulis di dalam kitab Efesus, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Saya akan membacakan, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah boleh juga ikut membacanya di rumah ya. Inilah yang tertulis. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan di tema Natal hari ini mengingatkan anak-anak sekolah minggu ataupun juga orang tua yang ada duduk di bersama-sama dengan kamu saat ini, supaya kita menjadi orang yang ramah, kemudian menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan dan saling mengampuni. Nah, karena Natal itu ialah kelahiran Yesus yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, jadi kalau orang yang damai hatinya penuh dengan damai sejahtera itu, dia harus menunjukkan perbuatan-perbuatan atau sikap yang ramah, yang penuh dengan kasih dan mengampuni. Nah, yang ramah ini bagaimana ya? Kalau ramah itu berarti kata-katanya, ucapannya atau cara berbicaranya itu menyenangkan. Kemudian hatinya penuh dengan kebaikan. Itu orang yang ramah. Jadi kalau orang yang ramah itu atau anak-anak Tuhan itu sebenarnya ya tidak boleh bentak-bentak, senggak-senggak, teriak-teriak, suara yang keras. Nah, kalau orang yang seperti itu berarti dia adalah orang yang penuh dengan kemarahan, kebencian, terus kuasa-kuasa iblis ada di dalam dirinya. Nah, di dalam Natal ini anak-anak sekolah minggu diingatkan untuk menjadi ciri-ciri yang penuh dengan kata-kata yang ramah. Nah, kemudian ada dibilang di sini yang penuh dengan kasih mesra. Ini kalau dikatakan kasih mesra ini hati, hatinya yang penuh dengan kelemah lembutan. Nah, hatinya yang penuh dengan kelemah lembutan itu berarti ya dia itu
baik dalam perbuatan juga, baik dalam sikap juga, baik juga dalam perkataan juga, penuh dengan lemah lembut. Nah, karena orang yang percaya, apalagi anak-anak Tuhan, itu memang harus mempunyai ciri-ciri atau perbuatan-perbuatan yang baik, bukan yang jahat. Kalau kamu mau membaca itu di ayat 31 sebelum ayat 32, kita diingatkan, buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang itu kemarahan, pertikaian, fitnah, dan semuanya itu yang penuh dengan kejahatan, itu dibuang. Jadi di Natal ini, hal-hal yang tidak baik itu kita buang semuanya. Karena apa? Karena kita semua adalah anak-anak anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu bukan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bukan berbuat hal-hal yang jahat, tetapi anak-anak Tuhan itu harus menunjukkan segala sesuatu dia sebagai orang-orang yang penuh dengan keramahan dan penuh dengan belas kasihan. Coba kita baca dulu di dalam Efesus. Ada itu dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini sejak semula, saya baca ya, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik itu. Jadi anak-anak Tuhan, ya kita harus mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang membangun, yang menguatkan, dan yang selalu mendatangkan kebaikan. Nah, jadi kalau mungkin ada di antara kamu yang sering marah-marah, yang mungkin sering ada kebencian atau ada rasa dendam, mungkin kamu pernah dijakiti oleh teman kamu, mungkin karena pensil kamu dulu pernah hilang, mungkin karena sepeda kamu juga dulu pernah dirusakin orang, mungkin juga dulu kamu pernah sering diejek-ejek teman. Buang semuanya itu, buang semua rasa-rasa yang penuh dengan amarah itu. Karena apa? Firman Tuhan juga dikatakan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, ya, hati yang gembira itu adalah obat. Jadi kalau hati kamu penuh dengan kegembiraan, kamu pasti bisa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan pernah kamu mau tidur setiap malam dengan rasa benci, dengan rasa iri hati, dengan rasa kedendaman. Jangan pernah mau tidur dengan keadaan seperti itu. Karena kalau kamu membiarkan dirimu tidur dalam keadaan yang penuh dengan amarah, berarti kamu sama saja tidur dengan kuasa iblis itu. Jadi tinggalkan itu. Lebih banyaklah kita mulai hidup kita ini, hidup kamu semua, untuk berdoa. Ya mungkin karena virus pandemi sekarang ini yang terjadi membuat kita tidak bisa ibadah di gereja, kamu jangan marah. Atau kamu mungkin karena virus pandemi ini jadi tidak bisa lagi bermain-main atau pergi ke mall atau kemana, ya jangan marah. Memang virus pandemi corona ini berbahaya, tapi ada lagi lebih virus yang lebih berbahaya, lebih kejam daripada corona. Apa itu? Kebencian, kemarahan, kedendaman, iri hati. Itu lebih parah daripada virus corona. Kalau kamu menyimpan penyakit itu dalam dirimu, wah, kamu juga bisa cepat-cepat sakit nanti jadinya. Tinggalkan itu, buang itu jauh-jauh. Dan ingat yang terakhir seperti dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, hiduplah mengampuni, ramah, penuh dengan kasih, dan mengampuni. Ini bisa kamu lakukan kalau kamu ingat kamu adalah anak-anak Tuhan. Kalau kamu tetap menjadi orang yang pendoa, kalau kamu juga tetap mengingat bahwa firman Tuhan itu selalu kamu pegang setiap hari. Di Natal ini, Yesus telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Kedatangan Yesus untuk mendatangkan kedamaian, kebaikan, dan mendatangkan sukacita. Oleh karena itu, adik-adik atau anak-anak sekolah minggu yang ada di Huria Kristen Batak Protestan ini, kalian harus menjadi anak-anak yang betul-betul menunjukkan keramahan,
penuh dengan belas kasih dan saling mengampuni. Kalaupun kamu memiliki rasa amarah, kalau kamu memiliki hal-hal yang tidak baik, ingat Yesus pun juga telah mengajarkan kita untuk mengasihi setiap orang, dan dia datang ke dunia ini untuk melepaskan kita dari rasa sakit hati dan amarah itu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Di sini kami berdoa menyampaikan rasa syukur kami oleh karena Engkau masih tetap memelihara hidup kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami melaksanakan ibadah Natal Sekolah Minggu secara daring. Kami tidak bisa melakukan ibadah Natal Sekolah Minggu secara tatap muka. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk selalu berdoa, mengucap syukur, dan bersuka cita menyambut kelahiran anakmu Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Firmanmu Tuhan yang memberkati kami, agar kami menjadi anak-anak yang penuh dengan kebaikan, keramahan, penuh dengan belas kasih, dan mengampuni seorang akan yang lain. Membuang segala kejahatan, rasa amarah, dendam, dan hal yang tidak baik untuk dikuasai dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tetap memelihara kami, menjaga kami. Dan pada waktunya Engkau akan menghilangkan penyakit ini dari tengah-tengah dunia ini, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami, kegiatan kami sehari-hari dengan kebahagiaan daripada-Mu. Pelayanan yang kami dapat lakukan melalui ibadah virtual ini, inilah yang menjadi persembahan untuk kekudusan nama-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita mengumpulkan persembahan kita bagi gereja dengan hati yang sukacita sambil bernyanyi memberi persembahan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis gereja dan seluruh pelayan HKBP Limo mengucapkan selamat Natal buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati dan tetap selalu menjaga kesehatan. Shalom. Wah, kita udah di penghujung ibadah Natal kita nih adik-adik. Tunggu dulu kak, masih ada satu penampilan lagi nih. Wah, benar banget. Dari mana tuh nanti? Dari kakak dan abang terus ke HKBP Limo. Saya Friska, saya Betty, pamit undur diri dan selamat.